نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد yang ketiga
Kalau hadiah pertama tentang niat, keikhlasan, hadiah kedua tentang tingkatan-tingkatan agama, ada Islamnya, ada imannya dan ada ihsannya. Yang ketiga ni juga sebenarnya adalah hadis yang terpenting, yang disebut juga sebagai hadis madarul Islam, hadis induk Islam lah. Dan Al-Imam An-Nawawi memuatkan hadis ini nombor tiga kerana pertama dia adalah hadis yang penting, madarul Islam, induk Islam, rukun Islam, kita boleh kata macam tu lah. Yang kedua kerana hadis ini diriwayatkan oleh Anam kepada Umar Al-Khattab. Kalau hadis pertama dan hadis kedua diriwayatkan oleh bapaknya, maka hadis yang ketiga ini Al-Imam An-Nawawi memilih untuk meletakkan hadis yang diriwayatkan oleh anaknya yang bernama Ibnu Umar. Okey, baik. Saya baca mata hadis ini dulu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadhan. Daripada Abi Abdurrahman, orang Arab mereka awal dulu saya dah sebut dia ada beberapa nama. Dia bukan macam kita satu nama saja, nama Hasan. Bila ada ilmu agama sikit, mengajar agama, panggil Ustaz Hasan, adalah gelaran itu. Esok-esok bila pergi haji, orang balik orang panggil pula Haji Hasan. Ataupun bila dah tua sikit orang panggil Lampak Hasan. Itulah nama yang kita ada. Tapi itu semua nama yang tidak rasmi. Nama rasmi kita yang dalam IC, nama kita saja. Haji Hasan, Pak Hasan, Ustaz Hasan. Tak ada lah IC mana dia tak hormat. Dia tak boleh digeser. Adapun nama orang Arab, dia ada tiga nama. Yang ketiga-tiganya digeserkan. Hatta dalam buku-buku penulisan rasmi dan seumpamanya, boleh dimasukkan nama itu. Pertama nama dia sendiri lah. Kan? Nama dia Abdullah, panggilan Abdullah. Nama dia Hasan, panggilan Hasan. Satu lagi nama sempena bapaknya, anaknya. Dia ada nama, dia ada anak nama Abdul Rahman. Dia disebut sebagai Abu Abdul Rahman. Dia ada nama anak, ada anak Fatimah. Tak ada anak lagi, anak perempuan belakang. Pak sulung nama Fatimah, dia pun panggil Abu Fatimah. Macam seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Fatimah Al-Azdi. Dia panggil Abu Fatimah. Sebab siapa? Macam dia tak ada anak lagi. Ada anak perempuan saja, dia panggil Abu Fatimah. Ali bin Abi Talib, kan, umpamanya, digelar sebagai Abu Husain, Abu Hasan ataupun Abu Husain. Pasal Hasan dan Husain anak dia. Hasan anak nombor satu, Husain anak nombor dua. Panggil Abu Hasan. Cuma setengah pokok tu dia suka panggil Abu Hussein. Sebab dia lebih mengagungkan Abu Hussein berbanding Hasan. Contoh. Ataupun dia ni macam Abu Hurairah. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Orang panggil Abu Hurairah. Pasal apa? Pasal dia bela kucing. Dia suka pada kucing. Panggilan bapa kucing. Abu ni mana bapa lah. Dia rasmi. Boleh dimasuk dalam penulisan, boleh digezerkan. Satu lagi dipanggil macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Qasim. Man atta arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Nabi kata faqad asa Abu Qasim. Siapa-siapa yang mendatangi tukang telik, tuk umur yang suka cerita masa hadapan, bukan ada kan. Lagi 2 minggu akan boleh dapat untuk insya-Allah Tuhan. Dia cerita masa akan datang. Itu mengharap orang yang suka bagi tahu benda yang akan datang. Kadang-kadang dia tak tahu pun. Kan? Tukar tilik dah, kita panggil tukar tilik. Dia tilik keburu nasib orang lah. Tapi kata siapa yang menantangi Arab, tukar tilik atau orang yang boleh cakap masa depan. Untung ke, tak untung ke, sial ke, tak sial ke. Nabi kata faqad
asah Abul Qasim. Dia sudah mendahaka kepada Abul Qasim. Dialah Abul Qasim. Nabi Abul Qasim. Orang Yahudi panggil Nabi, dia tak panggil Rasulullah, dia panggil Abul Qasim. Sahabat Nabi sebelum Nabi jadi Nabi, dia panggil Abul Qasim. Bila Nabi jadi Rasulullah, baru dia panggil Rasulullah. Dia tak panggil lagu Abul Qasim. Dan kadang-kadang juga kata Imam Ibn Mulaqin, Nabi juga dipanggil dengan nama Abu Ibrahim. Tapi tak apa-apa masyur lah. Paling masyur ialah Abu Al-Qasim. Nabi sendiri panggil dirinya dengan Abu Al-Qasim. Itu dipanggil gelaran dia lah. Nama yang dibezakan. Nama kedua selain daripada nama. Satu lagi dipanggil nama, dia panggil lakab. Tadi kuniah, satu lagi dia panggil lakab. Ini kadang-kadang dia lebih masyhur daripada yang lain. Lebih masyhur daripada namanya sendiri. Lebih masyhur daripada kuniah, gelaran berdasar kepada anak. Itulah nama yang disandarkan kepada keluarganya, nama yang disandarkan kepada bangsanya, atau nama yang disandarkan kepada negara, negerinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai hari ni, kalau 10 orang, kita tanya 2 orang je boleh tahu nama Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sebenar. Kan? 8 orang lagi tak boleh beritahu. Siapa nama Al-Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dan Syafi'i lah. Dia tak tahu. Dia tahu Al-Syafi'i. Al-Syafi'i ialah nama kepada moyang. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i. Moyang orang nombor 2. Datuk kepada datuk. Bukan nama dia. Nama dia Muhammad bin Idris. Tapi Al-Syafi'i moyangnya. Tapi dia terkenal dengan nama itu. Itu dia mengenai nama berasal kepada keturunan. Seluruh pelosok dunia kenal beliau atas nama Al-Syafi'i. Itu dia yang dapat nama. Kan? Bukan dia. Tapi merujuk kepada dia juga. Tapi nak cerita pasal nama. Al-Imam Al-Bukhari. Kau tanya Bukhari. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Kalau 10 orang, seorang belum tentu. Mereka orang yang betul-betul belajar ilmu hadis, dia akan tahulah siapa nama Al-Imam Bukhari. Tapi tu Bukhari tu, Bukhari tu satu tempat di Turki, nama dia Bukhari. Bukan nama orang, nama tempat. Kan? Tapi masyhur. Boleh kata semua kenal Imam Bukhari. Bukharinya, tapi tidak kenal nama dia yang sebenar, itulah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. So, orang pun tak tahu. Saya tanya anak murid saya di universiti, tak ingat lagu. Ya, siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Tak ingat. Belajar ijazah, belajar Islam, Islamic studies, belajar faith, belajar usul. Tapi nama-nama tokoh ni kadang-kadang dia miss. Patutnya kita kena ingat lah. Nama berdasarkan kepada itulah yang disebutkan. Jadi samalah juga Ibn Umar, nama dia Abi Abdul Rahman, tapi dia tak apa-apa famous lah nama ini. Nama yang dia terkenal ialah Ibn Umar. Nama dia Abdullah bin Umar Al-Fattah, anak kepada Sayyidina Umar Al-Fattah. Beliau ni tuan-tuan adalah orang yang antara sahabat yang paling besar juga lah. Walaupun pada zaman itu dia masih budak-budak lah. Dia mula berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepenuh masa ketika beliau berumur 15 tahun. Barulah dia betul-betul campur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni antara orang yang keenam yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama siapa? Abu Hurairah. Lebih kurang 6000 hadis dia meriwayatkan. Kalau nombor 1 Abu Hurairah, tak ada siapa boleh lawan. Nombor 2 Ibnu Abbas, orang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan dia saya tak pasti. Dalam 4-5 ribu macam itulah. Bawah sikit daripada Nabi Hurairah. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala. Abu Hurairah dan juga Aisyah, dua orang yang paling dimusuhi oleh Syiah. Sedangkan dua orang ini di sisi ahli sunnah adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak ngam tu? Tak boleh ngam juga. Sumber tu dah tak boleh. Kita bersumber pada dua orang ni, dia tak bersumber. Jadi masalah.
lebih 3,000 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, lebih plus minus macam tu. Yang ketiga, yang keempat ialah Jabir radhiyallahu taala anhu, yang kelima ialah Anas bin Malik, dan yang keenam ialah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia ni top 6. Orang yang nombor 6 paling atas yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ni tuan-tuan ada banyak kisah yang menarik, antaranya dia ni ada beberapa kali dia bermimpi dia melihat neraka, dan juga ada juga riwayat daripada Ummu Salamah dia melihat syurga, tak silap saya. Dia mimpi ada dua malaikat bawa dia pergi lihat neraka. Dia mimpi dia diperlihatkan juga sebahagian daripada syurga, sampai dia mengadu pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Ummu Salamah, dan Nabi pun kata ni'mar rajulu Ibnu Umar radhiyallahu taala. Nabi kata ni'mar rajulu Abdullah bin Umar in kana yusalli bil lail. Bila Nabi cerita kat isteri Nabi tu, isteri Nabi pergi bagi tahu kat Nabi, Ibnu Umar mimpi sekian. Nabi pun kata berbahagialah Abdullah bin Umar, tambah-tambah kalau dia ni sembahyang malam. Bermula pada saat itu, kata periwayat, dia tak penuh lagi tinggal qiyamul lail, melainkan sedikit sahaja daripada umurnya. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, ialah orang diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka, ni hebat lah. Dan bukan semua sahabat Nabi yang dapat keistimewaan itu, dia dapat. Tapi Nabi letak syarat, dia pengen lah. Nabi tak syarat ikana yusalli bin lail, kalau dia suka sembahyang malam, dia akan jadi orang yang paling untung. Nabi kata dia pun usah daripada saat itu, kana la yatuhu minan laili illa qalila, dia tidak meninggal la yatuhu min qiyamil lail illa qalila, dia tidak meninggalkan qiyamul lail melainkan sedikit sahaja. Dan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa yang besar-besar, umpama semasa Uhud, semasa Khandaq, dan beberapa peristiwa yang lain yang lebih kita akan tahu secara jelas dalam buku-buku sirah. Okey, baik. Jadi dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Awak, apa yang dia dengar Nabi kata ni? Dia dengar Nabi kata buniyal islamu ala khamsin. Terbinalah Islam di atas lima perkara. Kalau kita perhalusi atau kita lihat walaupun secara umum, kita akan lihat bahawa hadis ini sebenarnya mirip kepada hadis yang nombor 2. Hampir-hampir mirip lah. Cuma hadis itu dia lebih luas sikit perbahasannya, Islam, iman dan ihsan. Manakala hadis ini hanya menyebut tentang Islam sahaja. Tapi dia mirip lah, dia mirip. Dan dia lebih ringkas. Dia kata terbina Islam di atas lima perkara. Dahulu kita kata rukun Islam itu lima, bersumber daripada hadis ini lah. Sebab Nabi kata terbina Islam di atas lima perkara, maknanya lima rukun Islam itulah. Pertama dia kata syahadati alla ilaha illallah. Mula-mula sekali bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah azza wajalla. Itu hak nombor satu. Dan saya dah jelaskan dulu pada tuan-tuan, hak ni lah hak nombor satu sekali. Tidak ada yang boleh mengatasi daripada dua kalimah syahadah ini. Baik macam mana pun, hebat macam mana pun, tinggi melangit macam mana pun kedudukannya, kemasyurannya, selagi mana dia tidak bersaksi mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah azza wajal, dan tiada apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Rasulullah, maka dia tidak diiktiraf sebagai Muslim walau siapa pun dia. Kita lihat bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslim ke? Tak Muslim. Padahal kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari, Al-Imam An-Nawawi kata antara buku terakhir karangan beliau, dia kata antara orang yang tidak Islam tapi sayang pada agama. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, dia mengaku Nabi sebagai Nabi, dia bantu Islam, tapi akhirnya dia tak Muslim kerana dia tak mengucap dua kalimah syahadah
walaupun ketika mati. Jadi sekadar itu saja. Padahal dia bapa saudara Nabi. Allah Ta'ala boleh selamatkan dia daripada kekufuran atas dengan sebab dia ni bapa saudara Nabi dan juga segala jasa-jasa pada Islam. Allah Ta'ala boleh selamat aku. Tapi tidak. Nabi dia mati, Nabi kata kan, ya ammi wa ya bapa saudara aku, la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Anak kata. Banyak kali Nabi sebut kepada beliau, tak kata sampai sudah. Pasal apa dia tak kata pasal dia mati? Laula an tu'ayyirani Quraisyun la'aqarrtu biha 'ainai. Dia jawab macam tu je kan. Dia kata kalau aku tak malu kat Quraisy lah, aku mesti masuk Islam ni. Dia mati, tak nak masuk. Mati ya. Tapi bila dia mati sedih lah. Tapi tak aku ni Nabi kan. Tapi tak boleh selamatkan bapa saudara muslim. Akhirnya Allah Ta'ala turun satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau suka. Allah Ta'ala saja yang boleh memberi hidayah kepada siapa yang dia suka. Kalau Nabi sendiri pun Allah Ta'ala kata, kau pun tak boleh bagi hidayah wahai Muhammad. Kau boleh menyampaikan sahaja. Kan? Tapi nak memasukkan iman dalam hati, Nabi pun tak mampu buat. Pasal dia manusia biasa macam kita. Dia tak boleh nak pastikan iman tu masuk dalam hati orang yang dia dakwah. Dia pun tak boleh, dia menyampaikan sahaja. Kan? Nabi ni dia mubaligh. Sifat dia sifat balak menyampaikan. Tapi dia tidak berkuasa kepada hati-hati manusia. Sebagai manusia menerima dakwah ni, alhamdulillah. Sebagai tidak menerima dakwah ni, dia kekal dalam kekufuran. Dia mati dah. Walaupun dia daripada keluarga Nabi sendiri, bapa saudara dia dan yang lain-lain yang rapat juga lah dengan Nabi. Kalau kita lihat Abu Lahab umpamanya, siapa yang orang kata gembira ketika Nabi dilahirkan, sampai suruh Nabi disusukan oleh Suhaibah. Abu Lahab kata Allah Ta'ala bersaksi dengan kekufurannya dalam Quran, tempat dia ada Nabi. Nabi watak. Pasal apa? Pasal dia lawan agama Islam. Dia lawan Islam kan. Tak kira kau baik macam mana pun, tapi kalau kau lawan agama Allah Azza wa Jal, tidak ada nilai walau sedikit mana pun kebaikan yang kau lakukan. Apa tu benda tu mati. Dan saya dah sebut dulu pada tuan-tuan, nak masuk Islam ni banyak pertikaian para ulama dan juga salafus salih. Imam Al-Qurtubi dalam Syarah Sahih Muslim disebut tentang pertikaian ulama. Ada ulama tuan-tuan kata nak masuk Islam mesti full center. Ayat yang penuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mesti ayat penuh, tak boleh kurang walau sedikit. Sebagai yang kata boleh tak kata asyhadu. Itu juga pandangan Imam Bama Ar-Ramli, ulama kita lah Syafi'i. Dia kata tak perlu kata asyhadu. Kalau dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah mencukupi. Asal dia ikrar dan dia meyakini dengan hati, cukuplah. Sebagai ulama kata cukup dengan la ilaha illallah. Sebagai ulama kata cukup dengan Allah, Allah. Dan sebagai ulama kata cukup dengan apa-apa lafaz yang menjurus kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadi syarat la ilaha illallah. Ada juga lah sebahagian yang berpendapat sedemikian di atas nas-nas yang diriwayatkan. Sebab ada satu riwayat sahih umpamanya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya Nabi tentang kelakuan seorang Arab jahiliyah yang duk banyak tolong orang Islam semasa Nabi berada di Mekah, tapi dia mati tak Islam. Nabi kata kalaulah sekali dia doa pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma qini azabak yaumat Allahumma inni Allahumma gfirli yauma yub'asun. Kalaulah Nabi kata dia cakap sekali je, wahai Tuhan ampunkanlah dosaku pada hari kiamat. Kalau dia kata sekali je, Nabi kata nescaya dia akan jadi ahli Islam. Jadi di atas dasar itu kamu kata mana-mana lafaz yang menunjukkan kepada ketuhanan Allah, kebenaran agama ini yang diucapkannya sudah dikira sebagai Islam. Adalah sekali yang berpandangan sedemikian. Namun secara jumlah-jumlah dan majoriti melihat bila seseorang itu nak masuk Islam, dalam kita ajar kepada beliau lafaz yang penuh. Kita tengok Dr. Zakir Naik, dia nak jawab masuk Islam, dia akan kata InsyaAllah kita akhirnya.
kena sebut dan balik dalam bahasa Melayu. Kan? Bukan-bukan orang kata apa? Bukan sekadar menyebutnya, tapi kena faham akan makna. Baik. Kemudian mengaku Allah sebagai Tuhan, mengaku Nabi sebagai Rasulullah. Kita ada juga seorang ayah Malaysia ni, tahun 80-an, dia karang satu buku hadis suatu penilaian semula. Tuan-tuan mungkin kalau dah kenalah beliau, dah tua dah pun. Pula mati ya, dia pun tak tahu. Mati ya dia? Mati dah? Ada lagi? Dia mengucap, dia tak nak kata Muhammad Rasulullah, dia nak kata la ilaha illallah. Pasal dia kata Nabi ni banyak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak Nabi. Kenapa perlu kita kata Muhammad Rasulullah? Kita kata la ilaha illallah sajalah, kata beliau. Bila mana Jakim hantar rombongan pergi ngomong dia, nak siasat pasal apa yang Pak adalah nama dia, dah sebut nama dah kan, tak nak sebut Muhammad Rasulullah ni. Dia tak nak syahadatain, dia nak syahadat saja. Dia tak nak dua kalimah syahadat, dia nak satu kalimah syahadat. Asal dia kata pasal Nabi ni, bukan seorang Nabi ni banyak. Jadi dia kata tak perlu kita kata Muhammad Rasulullah. Itu juga bermasalah sebenarnya. Nasib baiklah buku beliau tak ada di pasaran, diharamkan kot. Kalau ada, kalau orang muda yang baca, mungkin adalah sebagainya yang akan terpengaruh. Sebab tu ulama kita sebenarnya tak berguna kita baca buku-buku yang menyeleweng ni. Buku Syiah dan seumpamanya. Ada sebagian kita akan lihat pada zahirnya hujah mereka bagus. Dan kita akan terpengaruh. Maka elakkan daripada awal-awal, melainkan orang tu orang yang berilmu lah. Yang kita boleh saya mau balik betul juga. Kadang-kadang tak betul mana pun, tapi nampak macam betul. Okey, baik. Kemudian dia kata wa iqamis solat. Ni tak payah ulang lah. Pasal tuan-tuan dah tahu, mendirikan solat. Mendirikan solat, bukan buat solat, tapi mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Menyempurnakan solat sebagaimana yang diperintahkan. Itulah makna mendirikan solat. Sama macam orang tanya saya lah dekat Facebook kan, tanya ustaz, dia kata ramai juga yang pergi haji ni kadang-kadang balik pun tak pergi masjid juga. Adalah sebahagiannya tu. Jadi saya cuma jawab secara ringkas saja. Saya kata orang pergi haji ni ada dua. Pertama, pergi menunaikan haji. Yang kedua, pergi naik haji. Kalau pergi menunaikan haji, Allah Ta'ala terima hajinya. Kan? Jadi balik tu mudah-mudahan. Sebab orang pergi haji ni Allah Ta'ala ampun dosa. Macam anak yang baru keluar daripada perut ibunya. Man hajja falam yarsukh falam yarfus, Nabi kata ya raja'a kayaumin waladatu ummuh. Hadis Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata siapa-siapa yang pergi haji kemudian dia balik, Allah Ta'ala terima hajinya, dia balik seperti anak yang baru keluar daripada perut ibunya. Bila kata Allah Ta'ala ampun dosanya, nescaya bila balik nanti dia akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Tak ada, Allah Ta'ala ampun, tak ada dosa, mesti dia lebih baik daripada biasa. Ada pun orang semata-mata pergi tu naik haji, tidak menunaikan haji, balik mungkin orang panggil tuan haji, panggil pak haji, tapi dia tak buat kan. Jadi kita perlu lihat. Jadi sama juga solat pun, ada yang buat solat, ada yang menunaikan solat. Kita nak menunaikan solat, mendirikan solat, menunaikan haji, mendirikan haji. Apa makna menunaikan solat ni? Sembahyang sebagaimana yang telah disyariahkan, tak lebih tak kurang. Apa maksud yang diriwayatkan? Apa yang maksud yang disyariahkan? Yang disyariahkan ini bermaksud apa-apa yang dinaskan oleh Al-Quran, apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama daripada nas yang sahih-sahih. Itulah maksud yang disyariahkan. Sebab syariah ni tak datang melainkan dua jalan saja. Pertama melalui jalan Al-Quran, yang kedua melalui jalan Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Walaupun ulama berselisih dalam banyak perkara, akhirnya dia akan kembali juga kepada nafs yang ada mesti.
Kita buat haji umpamanya kita kata haji ifrah lah yang paling afdal. Pergi haji tak bawa umrah semata-mata haji. Dalam sebahagian ulama yang lain macam mazhab Hanafi, dia kata qiran yang paling afdal. Mazhab Hambali pula kata haji tamattu yang paling afdal. Tak kisahlah, tapi masing-masing ada kehujahan dan juga nas sadaran masing-masing, akhirnya akan kembali kepada nas. Tak. Kita kata semayang witir ni tak wajib sunnah makan saja. Mazhab Hambali kata tidak, dia wajib. Kita tak semayang witir, kita berdosa. Dia ada hujah dia, kita ada hujah kita. Tapi masih dalam konteks yang disyariatkan sebab masih bersandar kepada nas. Ada pun yang tidak disyariatkan. Apa yang tidak disyariatkan? Tidak terdapat ataupun tidak terkandung dalam apa yang dinaskan dalam Quran, tidak juga diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini dibagi memang perkara yang menjadi tokoh tambah penyelewengan yang kadang-kadang berlaku. Jadi kita nak pastikan. Dan tuan-tuan dah tahu dah, dalam ibadah yang kita lakukan solat umpamanya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dalam fardu ain solat apa dia? Pertama syarah wajib sembahyang, tuan-tuan kena tahu apa syarah wajib sembahyang. Tak tahu tak dapat fardu ain lagi. Mesti Islam, mesti balik, mesti berakal. Islam balik berakal. Satu lagi kadang ulama tambah, suci daripada haid dan nifas, maka wajiblah dia solat. Dia mengisyarat wajib semuanya. Anak kita umur 7 tahun tak wajib lagi, tapi kita kena ajar saja. 10 tahun tak wajib lagi, sampailah dia balik. Nampak? Sehat ustaz? Sehat tak jadi syarat kepada semuanya. Sehat tak sehat mesti solat. Kan? Kawan saya 2-3 hari ni sakit, kena puasa teruk, pakai pempos. Umur tak sampai 50 dah pakai pempos. Macam budak-budak lah kan. Kita dah sakit macam tu lah. Jadi macam budak lah kita pakai pempo. Tetap kena semayang. Kadang yang kita mampu lah. Tak jadi syarat sihat ni. Sakit macam mana pun selagi kita ada akal, wajib semayang. Saya bulan lepas pergi tuan-tuan takliman selama satu hari dengan Jaiz kepada pemegang-pemegang tauliah. Ada seorang ustaz, dia ni kerja di NGO. Dia buat kajian. Bila sampai sesi soal jawab, tajuk dia keluar fiqh dalam Islam. Pasal bidang ini bidang fiqh. Jadi dia kata dia buat kajian di hospital-hospital kita, tak sampai 20% yang solat. Kalau 100 orang masuk hospital, 20 orang je semayang, 80 lagi tak semayang. Pasal apa tak semayang? Pertama malah lah, nombor satu. Yang kedua pasal tak ada ilmu, jahil. Yang ketiga sebab dia duk faham bila nak semayang ni nak kena pergi bilik air. Kan? Ambil wuduk satu-satu. Lepas tu bila nak semayang, kena letak tikar sejadah, kena mengadap kiblat betul-betul. Bila dia duk atas tilam nak pergi bilik air tak boleh, nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, dia tak semayang. Padahal semayang tu bukan begitu. Sebelah dia ada air mineral. Dia boleh wuduk dengan air mineral sekadar semampu. Bukan susah mana. Dia boleh semayang atas, dia duduk atas tilam, dia boleh semayang atas tilam. Dia nak melentang, dia nak mengiri ke, tak pula. Semayang ni lama, 5 minit, 10 minit, tak. Kalau kita ikut betul-betul semayang yang paling basic tuan-tuan, saya boleh kata kepada tuan, semayangnya hanya 1 minit setengah sahaja. Yang paling basic. Akad takbir, baca fatihah, rokok, i'tidal, sujud tanpa dibaca sebarang zikir. Naik balik, fatihah balik, rokok, sujud, sekadar tumakninah saja, tak baca apa-apa zikir. Macam disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Musi fi Salah, macam disebut oleh Al-Imam Syafi'i dalam Muhtasab Al-Muzan. Semayang yang paling basic, saya boleh kata kalau tuan-tuan semayang yang paling basic, sekadar takbir, sekadar baca fatihah, sekadar bergerak tanpa dibaca sebarang zikir, cukup dengan tumakninah, saya boleh kata semayang tuan-tuan yang 2 rakaat hanya 1 minit. Kalau semua yang parah hanya 1 minit setengah atau 2 minit saja. Itu sekurang-kurang solat kalau kita tak boleh semayang sempurna mungkin bila kita sakit. 1 minit setengah yang tuan semayang. Tapi dengan sebab kita ambil ingat. Pada kita dah sakit tu, yang mau di ujung tanduk. Ada yang digotong kaki, ada yang nak operasi jantung, macam-macam. Waktu-waktu itulah kita kena solat. Waktu kita paling susah. Dan bila kita beribadat dalam waktu yang kita paling susah, waktu itulah Allah Ta'ala paling sayang pada kita.
Dia kata 80% orang yang masuk hospital tidak solat. Dia buat kajian Allah Ta'ala, dia NGO. Dan saya betul-betul takjub dengan penyampaian beliau. Bila dia dah habis kuliah tu, bila kita rehat untuk makan tengah hari, saya pergi salam dengan dia, menyembang dia. Masa kita suka cara dia bercakap lah. Apa? Padahal semayang paling sebab. Paling basic, paling asas. Ada pun selain pada itu, kita buatlah seperti mana biasa. Tapi yang penting, kita kena sentiasa belajar. Saya buat training bacaan di tempat saya tuan-tuan, jemaah-jemaah kita ni ada ni 10 orang jemaah kita ni yang pas baca Fatihah cuma 3 atau 4 orang yang buat imam saya. Palu. Lepas Isyak dia buat training baca Fatihah. Jemaah kita lah seorang-seorang. Tempat saya tak adalah besar macam tempat tuan-tuan, jemaah tak ramai, sebab Isyak dah 50 orang, 10 orang macam tu je. Dan suara saya kan kecil kan. Jadi kita testing. Dia mengadu dengan saya, ustaz yang pas baca Fatihah ni 3-4 orang aja. Rupanya yang lain semua tak pas Fatihah. Lepas tu boleh tak ada imam semua tak nak naik. Jadi imam bila semayang. Sebab tu penting tuan-tuan kena belajar balik apa-apa yang kita miss. Dan kita jangan rasa cukup dengan apa yang kita pelajari 20 tahun lalu. Tapi bila Haji baca Quran ni belajar, aduh dulu zaman saya umur 10 tahun, 11 tahun. Sekarang tak belajar langsung sampai tu. Jadi kita duduk ramai hari ni dengan apa kita belajar 3-40 tahun dulu. Saya boleh kata tak cukup. Dan ada yang tidak betul. Jadi kena kau betul supaya kita utama yang boleh bawa kepada batal. Fatihah ni kalau baca tak betul, tak solat. Patut Imam Al-Ghazali sebut dalam Minhajul Talibin, Minhajul Ambi, jadi kata aku bimbang orang yang beramai solat ni 30 tahun. Tapi Allah Ta'ala tak terima walau sedikit pun kerana kekurangan pada bacaan yang pada perbuatannya yang boleh membatalkan solat. Jadi dia dah tahu kan. Jadi nak beritahu itu penting. Saya ada ramai sahabat-sahabat di flat saya tuan-tuan yang setiap hari Sabtu dan Ahad keluar kilik Quran, pergi mana? Pergi Subang, pergi belajar Quran. Saya tanya bang, malam-malam bang pergi mana? Pergi belajar Quran ustaz. Nak harap bang ustaz. Ustaz sibuk dia. Dia pergi belajar Quran di Subang. Adalah 2-3 orang. Walaupun hari biasa dia kerja kilang, pagi-pagi balik malam, tapi masih meluangkan masa untuk dia belajar Quran. Tengoklah. Tapi bila kita pandai, kita akan rajin semangatlah nak baca Quran. Kan? Pasal apa orang kita ni kalau nak baca surah-surah yang lain jadi payah sikit. Mungkin dengan sebab kita tak pandai, tapi kalau kita baca Yasin, laju, semua melaju. Sebab kita dah baca hari-hari, setiap minggu. Kan? Bila kita nak baca surah lain beramai-ramai, payah. Terutama sekali bila Ramadan, sini ada buat tadarus. Berapa keraknya yang join? Pasal apa tak join? Macam tadi lah. Pertama malas, kedua tak ada ilmu. Yang ketiga malu, kok salah, kawan tegur pula. Padahal yang disunahkan baca Quran ialah dengan cara bertadarus. Aku baca, kau dengar. Kau baca, aku dengar. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia tak suka baca Quran cara beramai-ramai ni. Sebab dia kata bunyi macam langau. Dia suka baca umpama Nabi baca bersama Jibril alaihissalam dan juga sahabat-sahabat salafus soleh. Engkau baca, aku dengar. Aku baca, engkau dengar. Kalau masing-masing baca masing-masing, tuan-tuan boleh tegur kalau dia salah baca makhraj. Tuan-tuan boleh tegur kalau dia salah baca dengar. Tak boleh. Tapi bila baca cara bertadarus, itu yang disunahkan supaya kita boleh mengamati bacaan dia, membetulkan apa yang salah dan seumpama. Tapi biasalah kita ni benda yang betul yang tu kita payah nak buat. Kan? Kau menepati betul-betul lah. Itu yang susah sikit. Tapi yang kurang menepati tu kita boleh buat dengan senang lena. Sebab senang kan. Okay, baik. InsyaAllah tu. Saya nak baca habis yang ni. Hal ni kita hadir ni sekali jalan saja. Pasal benda yang tak simpel. Syarat wajib semayang tu tuan kena tahu. Rukus semayang. Apa nak syarat sah semayang. Tuan-tuan kena tahu apa syarat sah semayang ni? Syarat sah semayang ada 5. Pertama, berwudu, bersuci. Tuan-tuan tak ada wudu, tak ada semayang. Apa-apa semayang pun tak boleh. Hatta tuan-tuan nak sujud tilawah, nak sujud syukur pun sebagian besar ulama tak benarkan melainkan dengan berwudu. Sebab sujud ni sebenarnya dia sebahagian daripada solat. Sujud ni dia sebahagian daripada solat.
kita tak boleh sujud saja-saja. Sujud di luar solat hanya ada dua sujud saja, tuan-tuan. Pertama dia panggil sujud tilawah, yang kedua sujud kerana baca Quran, yang kedua dia panggil sujud syukur, sujud kerana bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dua ni saja. Lain pada dua ni tidak ada sujud yang boleh kita lakukan. Adapun perbuatan setengah-setengah orang bila lepas sembahyang dia sujud saja-saja, dia panggil sujud ifrat dalam istilah fiqh. Sujud yang tidak dibenarkan. Pasal sujud ni dia jadi ibadah. Dia bukan saja-saja kita dia nak sujud. Bersuci mesti berwudu. Kalau kita junub mesti mandi, wajib. Kemudian masuk waktu mesti sembahyang sebelum waktunya tidak sah. Tuan-tuan dah sembahyang dah, tiba-tiba baru masuk waktu, tuan-tuan kena qada balik. Tidak ada keharusan pada solat yang lebih awal daripada waktunya. Sebab Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran, inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ni mesti ada waktu. Tapi kalau yang lain-lain tu diberi keharusan. Tuan-tuan sembahyang, lepas sembahyang tengok kain tu koyak sepanjang sejengkal di peha. Sebagai ulama kata tak perlu mengulangi solat. Sebagai ulama kata wajib mengulangi. Tapi sebagian kata tak perlu mengulangi solat. Masih ada keharusan lah nak cerita. Sama juga lepas sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan? Berjalan 2-3 langkah macam bawa cing je, cium kat kain, kencing tadi terkena kain. Tuan-tuan terus semayang balik. Mengikut sebagian besar ulama, bahkan Imam Syafi'i fatwa yang baru, dia kata wajib semayang balik. Tapi kalau dah nyamuk tak apa tuan-tuan, tuan-tuan lepas semayang ataupun tengah semayang terpukul nyamuk, ada darah, darah nyamuk dimaafkan sebab dia sikit. Ini darah hal najis yang tidak dimaafkan. Kencing dan tahi tidak dimaafkan. Kalau saya kata kena semayang balik. Tapi sebagian kata tak payah semayang balik. Adalah pujuk depo tu. Nak cinta masih ada kawasan. Tapi bak, sama juga bak kiblat. Kita pergi semayang di satu tempat, salah kiblat. Kan? Lepas semayang baru perasan, alamak kiblat pergi syeli mana-mana syeli. Bukan ada tanda kiblat pun sebagiannya. Kita dah semayang dah. Dengan kita punya keyakinan kita tu. Dah habis semayang baru kita tahu. Alamak, orang cakap saya sini. Ataupun kita tanya orang kata kiblat pun sana. Tuan-tuan tak perlu ulang balik kerana ada keharusan. Tapi dalam bab masuk waktu ni, tuan-tuan kena semayang balik. Sebab dia lebih besar dia punya syarat. Lagi tadilah suci daripada najis. Apa lagi? Ada lima tadi kan? Itu tuan-tuan kena tahu. Kemudian hak paling penting, rukun solat dan perkara yang membatalkan solat. Apa dia rukun solat? Bilangan tak perlu tahu, pasal bilangan ni ulama tak sepakat. Kita mazhab Syafi'i pun ada kata 15, ada kata 14, ada kata 17, ada kata 18. Al-Imam Al-Ghazali sebagian buku dia kata 14, sebagian buku dia kata 13, sebagian buku dia kata 17 macam tu lah. Dia bilangan tak apa. Tapi yang penting dia punya konsep, dia punya rukun ni tuan-tuan mesti tahulah. Takbiratul ihram, niat membaca al-Fatihah, rukun sujud i'tidal, duduk antara dua sujud dan tamadina, duduk tasyahud akhir, selawat pada Nabi pada tasyahud akhir, dan salam hanya kali pertama sekali. Sikit ya, bukan banyak pun. Campur-campur tu makan pun at least dia akan jadi 13. Kalau tuan-tuan tak campur tamadina, kalau tuan-tuan campur tamadina dia akan jadi 17. Cuma segelintir saja ulama Syafi'i yang mewajibkan niat keluar daripada solat. Antaranya Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala dalam mantan beliau. Itu juga ulama besar mazhab Syafi'i. Dia seorang pelik sikit lah. Dia mewajibkan niat keluar semayang. Bila tuan-tuan kata assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan kena niat aku keluar daripada solat. Kalau tak niat dia kata tak sah solat. Itu dia mungkin berbeza sikit lah dalam mazhab Syafi'i. Namun disunahkan bila kita semayang, bila kita bagi salam, kita jangan bagi salam saja. Bila kita assalamualaikum warahmatullahi, kita niat dalam hati aku bagi salam kepada muslim-muslimah yang berada di sebelah kanan dan juga makhluk Allah Ta'ala, malaikat dan seumpama. Kena niat macam tu. Di samping kita niat keluar solat, dia sunnah tadi. Yang akhir sekali dipanggil yang membatalkan solat. Juga tuan-tuan kena tahu apa yang membatalkan solat ni. Banyaklah. Kita dalam mazhab Syafi'i dia kata ada 11. Pertama, bercakap
rakaat dengan sengaja. Mestilah alladhi yubtilu solat salah sakaat ihda asyar syai'an, kata Imam Abi Syuja dalam mata beliau. Ahadu asyar syai'an, yang membatalkan solat ada sebelah. Pertama dia kata al-kalamul abdu, cakap dengan sengaja. Tak boleh lah. Nabi sebelum mula-mula Islam mensyariatkan solat, sahabat boleh bercakap sesama mereka masa solat. Tapi serupa itu diharamkan solat tak kala turun ayat Quran wa qumu lillahi qanitin, barulah diwajibkan diam, tak boleh lagi cakap. Kata Zaid bin Arqam, sebelum mula-mula solat dulu kami cakap dalam solat. Dia kata awal-awal Islam. Ya Allah, awal-awal Islam kan. Tapi bila dah lepas itu tak boleh cakap lagi. Al-amalun kasir, banyak bergerak. Membatalkan juga. Kamu mana banyak bergerak ni? Kita mazhab Syafi'i dia takrifkan tiga kali yang berurutan. Tak boleh lah. Kaki melangkah, tangan bergerak, yang besar-besar lah. Kalau garu tak apa lah. Ini yang tak boleh, tiga kali turun-turun. Maka dia membatalkan solat. Adapun pergerakan yang sedikit kerana hajat, banyak kerana darurat, dia tidak membatalkan solat. Sebab pergerakan dalam solat dia ada tiga tuan-tuan. Pertama yang wajib, kedua yang harus, ketiga yang haram. Yang wajib ni ialah bila kita lihat najis ada pada badan, wajib kita buang kita punya baju. Ataupun tengah semayang kita baru tahu, oh kiblat yang betul belah sini, kita kena wajib segera berpaling. Kalau tak berpaling dia jadi batal solat. Itu dipanggil pergerakan yang wajib. Ada pergerakan yang wajib. Pergerakan yang harus ni tadi lah, sikit kena hajar. Tak apa. Kan? Aisyah radhiyallahu taala anhu anha pernah dia semayang dengan Nabi, semayang khusuf. Nabi ni bila semayang khusuf, lama. Satu rakaat ada dua qiyam. Sampai Nabi baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, maka 2-3 jam. Sebagai sahabat dia penat, macam Aisyah sendiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sebelah dia ada tong air. Tengah-tengah semayang tu dia penat sangat berdiri dan kadang panas, dia ambil tong air, dia simpan atas badan dia. Itu bagi pergerakan yang harus. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah dalam riwayat Ahmad, tengah semayang tiba-tiba Aisyah nak masuk, pintu terkunci. Nabi bergerak sambil membuka pintunya dalam keadaan sedang solat. Itu dipanggil pergerakan yang harus. Sama lah macam kita pun tengah-tengah semayang, apa yang berlaku? Kita dah tahu lah bunyi handphone, tuntang. Dia buat tak kerti je. Kan? Pun dalam poket boleh keluarkan, mati kan? Harus pergerakan yang harus. Malam kalau mengganggu orang lain boleh jadi wajib, kena matikan handphone itu. Itu kalau handphone dalam poket. Kalau handphone dekat depan, tuan-tuan boleh turun ambil handphone tu, matikan, masuk dalam poket. Kita tengah kiam ustaz. Saya dah sebut pergerakan yang sedikit kerana hajat diberi kemaafan. Boleh turun ambil handphone, masuk dalam poket. Lepas tu semua yang pada kena biar macam tu kan. Tapi nak malu lah, tak buat tu malu ataupun tak tahu. Itu dipanggil pergerakan yang haram. Oh, yang membatalkan solat ni pergerakan yang haram. Saja-saja nak bergerak, koyong ayangkan badan secara berurutan, itu semua boleh membatalkan solat. Hak lain-lain tu dia jadi fardu kifayah. Sunat-sunat dalam solat tuan-tuan tahu, tak tahu tak apa. Tapi kalau tahu lebih baik. Perkara yang makruh dalam solat juga, kalau tuan-tuan tak tahu tak apa, tapi kalau tahu lebih baik. Apa yang makruh dalam solat ni? Buat benda hingga mengganggu orang lain tu makruh. Tuan. Solat dalam keadaan memejam mata makruh. Membaca tasbih ataupun Quran dengan kuat sehingga ganggu orang sebelah menjumlah makruh. Kita di semayang surah kita waktu asal, tengah sujud bersama imam, tiba-tiba masuk amat Allah Ta'ala. Masbuk lah. Allahu Akbar, kuat-kuat. Makmum semua bangun habis. Imam tengah sujud lagi. Dia ingatkan imam yang tepi tadi. Makmum nak masuk agak-agak lah. Yang kuat sangat kat tepi cukup kita seorang dengan dah. Ini kuat. Allahu Akbar. Makmum lain dia ingatkan imam yang tepi bangun. Kisah benar pulak. Nampak? Itu penting. Kemudian dia sebut wa'ikamis solat. Kita buat yang fardu, kita tambahlah yang sunnah-sunnah.
Okay. Kemudian wa itta zakat, membayar zakat, menunaikan zakat ni pun penting. Sebagainya kita tunailah kita punya emas, berapa emas perias, apa emas simpan Selangor ni, berapa gram yang diwajibkan? 86 kan? Saya pun tak ingat. Okay, 80 gram lah. Tuan ada emas 80 gram tersimpan dalam laci, cukup setahun tuan kena keluarkan zakat. Wanita yang barang kemas perhiasan juga kalau ikut fatwa Selangor wajib dizakatkan, walaupun kalau ikut muktamad mazhab Syafi'i tak payah zakat sebenarnya zakat harta perhiasan ni. Tapi dalam fatwa kita wajib zakat, kita zakat lah. Dia punya kadar dia 150 gram. Contoh ada rantai, perempuan ada rantai, ada gelang, ada cincin lebih 150 gram, perempuan kena zakat. Kalau kurang tak payah, hok pakai, hok simpan 80 gram ke atas. Itu zakat mas. Sama lah tuan-tuan ni aku. Ni tuan-tuan simpan duit cukup setahun dapat pelaburan apa benda pun, tuan-tuan kena keluarkan zakat, kena kira lah. Bahkan kita tengok hari ni tuan-tuan, semakin lama semakin panas, semakin lama semakin panas. Orang sains kata sebab ozon semakin nipis. Kita orang Islam kata ya betul, tapi dari sudut syariat kepanasan dunia ni adalah disebabkan oleh zakat kita tak buat-buat dari. Nabi kata siapa yang ditimpa satu kaum dengan kemarau melainkan setelah mereka menahan zakat sesama mereka. Nak keluar zakat payuh, nak bagi zakat pun bermasalah. Maka dia akan menyebabkan kemarau. Jadi kita lipat dia. Apa? Terutama zakat peniaga lah. Zakat peniaga kita kena keluarkan zakat. Dia kata sebagai sahabat umpama Zaid bin Arqam, walaupun dia bukan hadis Nabi, tapi dia kata-kata sahabat, dia ada nilai, dia panggil hadis mauquf. Dia kata inna Allah la yaqbalu solat ma lam yu'addi zakat. Allah Taala takkan terima sembahyang selagi mana dia tidak laksanakan zakat. Orang yang tak bayar zakat sedangkan dia wajib, Allah Taala tak terima solat, kata saya. Jadi ini penting. Akhir sekali dia kata wahajil bait, haji ke tanah haram. Dan dia kata akhir sekali wasawmi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan puasa dah habis, tinggal lagi tuan-tuan kita nak qada kita punya puasa. Tuan-tuan mungkin masa puasa hari tu ada tertinggal puasa disebabkan sakit, disebabkan musafir dan sebagainya. Tuan-tuan kena qada cepat-cepat. Kita orang lelaki lah, saya alhamdulillah lah tak tinggal lagi lah. Tuan-tuan pun mungkin sebulan tak pun sampai qada lah. Tapi isteri-isteri kita kena peringatkan, kena qada perempuan di rumah saya ni. Walaupun adakah rusak untuk kita tangguh sampai bulan Syaban, adakah rusak? Sebab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kadang-kadang dia tak puasa ganti sampai Syaban. Tapi jangan dirutinkan sebab takut lepas ni kan tak ada ada apa-apa masalah mungkin orang kita tak diganti. Maka kena ganti awal-awal. Kalau kita tinggal cuma 7 hari pemawa yang balik haid, kalau kita bagi dengan bulan, hanya 2 bulan satu hari saja kotor. 2 bulan kotor sehari, 2 bulan kotor sehari, 2 bulan kotor sehari. Cukup 11 bulan, 7-8 hari yang kita tinggal semasa haid akan selesai. Tapi bila kita duduk tangguh, bila masuk Syaban, baru nak kotor, 8 hari direct jadi berat sikit. Maka kita kena kotor daripada awal. Walaupun tanggungjawab ni perempuan, wanita, isteri, kita suami ni kena ambil berat lah. Jadi berakhirlah hadis ini yang kita kira sebagai hidup Islam, dan kita cuba melaksanakannya setakat kita mampu insya-Allah taala. Jadi untuk the next kuliah nanti saya akan masuk hadis yang keempat, dia panggil hadis marahil al-khalqi. Marahil al-khalqi ni maksud ialah hadis tentang pertumbuhan manusia ketika dalam perut ibu. Apa yang Nabi cerita kat kita, walaupun Nabi ni dia bukan ahli sains, tapi dia dah boleh cerita tentang keadaan janin semasa di dalam perut ibu. Itu juga dengan Quran, daripada nutfah aimani kepada
puasa kita malam ini cukup sekadar itu. Kita dapat sedikit sebanyak manfaat yang kita ada masa kuliah malam ini. Dan kita akan jumpa lagi dah insya-Allah taala pada kuliah-kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah.